Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Nah, ini siapa lagi kira-kira pejabat yang akan, masya Allah, di saat kita lagi merayakan Maulud Nabi SAW, kemudian Nabi kita. Kalau kita dihina-hina enggak apa-apa. Kita ini orang sudah biasa dihina, karena memang sesuai dengan perbuatan kita juga kadangkala. Tapi kalau Rasulullah yang dihina, lebih baik mati kita daripada kita enggak bela. Kita hidup nanti di pelataran kiamat, tinggal menunggu syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini orang-orang ini akan malu kok. Orang-orang tidak berpengetahuan, sok pintar, berdiri di hadapan mahasiswa, tidak punya argumen politik, tidak punya solusi dalam membangun bangsa, yang ada hanya melempar-lempar isu tentang perpecahan. Ini sebenarnya yang radikal, ini sebenarnya yang pengadu domba, bahaya. Allahu Akbar. Ini yang memecah-mecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Mayoritas kita orang Islam ini. Tapi bersabarlah ibu bapak, memang sudah begini dunia ini. Semakin hari semakin kita melihat Islam terus yang diganggu. Kami di lapangan ini, Allahu Akbar, penderitaan, beban mental, iman. Ibu bapak cuma di kota Medan, kami ini keliling Indonesia merasakan betul bagaimana kami ditekan dalam berdakwah itu. Tapi apakah seorang pendakwah dia kuat atau lemah? Kalau lemah dia tiarap, berhenti dia, robah materi, materi yang pelan-pelan. Saya pribadi enggak begitu, semakin kau tekan saya, semakin melawan. Kalau yang lain tiarap, makin ditekan tiarap. Oh, saya enggak, Yahya Waloni enggak lah. Ini bukan kaleng-kaleng ini. Anak Medan ini. Pokoknya sikat, libas, berantas. Sebabnya kita kadangkala malu melihat ini. Saya bilang istri saya, kita ngobrol, ini orang-orang ini Islam atau bukan? Orang kalau sudah Islam itu kan sadar betul iman yang diberikan oleh Allah dipertahankan, dibela, dijaga. Kalimat yang utama, ketika Allah menitipkan iman di dalam dada, maka seorang Muslim, ya ayyuhalladzina amanu intansurullah dan zurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Tunggu sajalah, jangan harap negara ini menjadi baik. Kalau Islam diganggu, ganggu terus. Radikalisme dibawa terus, terorisme dibawa terus. Tidak ada hubungan Islam dengan teroris. Enggak ada hubungan. Itu kelompok-kelompok kecil, individu dan kelompok-kelompok satu dua orang. Silakan, urusan politik itu enggak ada dalam Islam. Enggak dalam kamus Islam yang begitu. Karena Islam melarang, jangankan membunuh orang. Ya, jangankan membunuh orang. Jangankan membunuh orang Muslim, orang kafir pun tak boleh dibunuh. Hewan pun tak boleh dibunuh. Cara menyembelihnya punya aturan. Allahu Akbar. Apalagi membunuh orang, enggak ada dalam kamus Islam itu. Saya ini orang dari kafir yang masuk Islam, tukang menjelek-jelekkan Islam di masa lampau. Hah? Begitu saya masuk ke dalam Islam, Allahu Akbar, enggak betul semua. Ternyata Islam itu agama yang membawa ketenangan jiwa, agama yang mendidik manusia menjadi manusia yang rabbani, yang bertuhan. Mendidik manusia itu supaya menjalankan prioritas utama ketika terjadi agreement dalam kandungan, bahwa dia wajib menyembah kepada Allah. Itu yang terjadi dalam Islam. Enggak ada dalam Islam kiai, ustaz, mubalig, buya menyuruh orang Islam untuk melakukan tindak kekerasan, itu enggak ada. Enggak ada. Makanya saya beruntung sekali. Qada aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi muridun walladzina hum fi zakatihi fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Menjaga kehormatannya, syahwatnya dari luar sampai ke dalam.
Di mana kemuliaan ketinggian Islam itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Kemuliaan Islam itu karena semua nabi yang diutus oleh Allah semuanya gagal membawa misi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku yang terakhir ditulis oleh seorang penulis Amerika, Michael Hart. Michael Hart. Beliau mengatakan, dari 100 manusia terbaik di dunia, 100 the great men in the world is Prophet Muhammad Goodman's number one. 100 catatan manusia terbaik di dunia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk pada ranking yang pertama. Ada enggak nama Soeharto, Soekarno, Jokowi? Gampang kok dibantah. Ini mahasiswa ini semakin hari makin ketakutan saya lihat. Dulu kan kalau ibu-ibu demo, waktu sebelum Pilpres kita demo berjuta-juta di Monas. Waktu kita demo itu, apalagi kalau ibu-ibu, mak-mak sudah turun. Berarti apa yang terganggu? Masyarakat jelata sudah merontak demo. Apa yang terganggu? Perutnya yang terganggu. Tapi kalau mahasiswa sudah turun demo, intelektualitasnya yang terganggu. Karena memang yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan intelektualitas. Coba lihat, yang pintar-pintar itu habis semua disikut. Berhenti kita dengan demo, terjadilah di tangga istana itu 34 apa 38 orang duduk. Ada yang pakai putih hitam, ada yang pakai batik. Sampai terakhir mengenai agama. Wah, perkenalkanlah Menak. Salamnya pun menakutkan. Itu kalau ada orang mati langsung bangkit itu. Assalamualaikum. Mantap. Begitu diuji di khutbah. Saya waktu baru masuk Islam 3 hari khutbah saya begitu. Tapi masih lebih bagus lah sedikit saya. Enggak dalam mengucapkan. Mahruts, tartil, seperti tadi yang baca Al-Quran, Pak Ustadz itu mempunyai balago Arabik yang sesuai. Solawat kepada Nabi itu utama dalam karakter rojulun mu'minun di mimbar Jumat. Solawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu dalam khutbah yang kedua diucapkan, kemudian doa. Saya dengar lagi doa sudah dilarang pakai bahasa Arab. Karena memang dia enggak bisa bahasa Arab. Innalillahi. Ini baut. Ingat saya waktu skrup salah dipasang itu. Nanti seperti apa? Ya kita ceramah gini-gini ajalah, sesuaikan dengan sound system. Ini apa doa yang di Garuda itu? Allah Bapa, kami berdoa ya Allah Bapa, pada hari kesakitan Pancasila ini, hari kesaktian. Ya saya jadi sakit juga bicara kalau begini. Berat sekali suara sistem ini, apa mic ini? Suaranya, para mic-nya berat, kacau. Itulah doa yang padahal kita mayoritas Muslim. Biasa kalau ada acara di BUMN, BUMD, Pemda, pemerintah, Pemprov, kementerian, yang diundang ustadz, kiai, ulama Islam yang diundang. Tapi sekarang, nah itu pakai bahasa Indonesia yang berdoa kafir, doanya hanya sampai di pohon. Sedangkan orang Islam saja berdoa belum tentu didengar, apalagi kafirun. Allah Bapa, Allah Ma. Memangnya Bapak lu? Hah? Bo. Ah.
Dengar enggak? Ah, jadi kalau dia dengar bagus itu. Ibu, mana yang ibu suka? Gaji suami kita kecil tapi kita hidup damai, rukun, enggak berkelahi, atau gaji suami besar ribut setiap saat? Kecil tapi rukun, enggak berkelahi, itulah yang diinginkan oleh para masyarakat luas. Tapi karena menutupi ketidaktahuan dalam kepemimpinan, menutupi ketidakmampuan dalam solusi mengurus negara, maka yang diangkat adalah isu mayoritas, membawa-bawa enak sekali memang itu. Kalau tidak pakai itu enggak akan berhasil tuh menutupi BPJS dinaikkan 100%. Oh, nenek-nenek keluar dari rumah sakit gendong bayi cucunya tidak bernyawa. Kenapa? BPJS-nya ditolak, cucunya pulang tinggal nama, ambulans enggak bisa antar si bayi yang sudah mayat. Menutupi itu. Islam di bawah. Datanglah penjilat-penjilat satu dua orang ini. Padahal sudah nenek-nenek loh, Bu. Bukannya sadar minal laila fatahajat bihi, pada separuh malam sholat tahajud perbanyak sunnah, wajib dijalankan sunnah Nabi, ditambah-tambahkan dalam menutupi kelemahan dalam wajib itu. Yang dipikirkan itu terus, Islam dibawa-bawa, Islam dicubit-cubit. Makin kau cubit Islam, jangan pernah mimpi negara ini akan jadi baik. Apalagi sekarang ini kan, ulama-ulama ditekan satu persatu, bahkan ada yang dipenjara, ada yang ditangkap. Kenapa? Karena tidak boleh ngomong. Padahal dunia ini menjadi tertib oleh karena ilmu para ulama. Kiwamud dunia bi arba'ati asa. Belum ada pemerintah di dunia ini yang diangkat oleh Allah untuk mengurus manusia adalah Nabi. Karena Nabi itu imannya dan ilmunya kompleks, komplit, sempurna. Yang bahaya itu kalau Nabi sudah jadi umaro, ulama sudah jadi umaro, umaro berubah jadi ulama. Indonesia ini begitu. Ulama jadi umaro, umaro jadi ulama. Ini yang bahaya. Akhirnya kocar kacir. Khutbah pun melintang-melintang sana sini. Yang dibawa adalah perasaan, dendam, asumsi, menekan satu sisi, mengangkat yang lain. Antum tidak sadar, antum agama Islam menghina-hina Allahu Akbar. Berarti ada yang bermain di belakang. Saya ini orang dari kafir, punya konsep di kafir dulu, hancurkan Islam pakai orang Islam. Makanya ibu, bapak, saudara-saudaraku, kita tidak dilarang bergaul dengan suku apa saja, masyarakat, budaya, adat apa saja, agama apa saja, tidak dilarang. Tetapi kita punya filter dalam pergaulan, tetap mempertahankan warok dan toharok dalam jiwa saya. Ada orang masuk Islam, anak muda bertanya sama saya, Ustaz, saya masuk Islam tapi saya masih tinggal dengan orang tua saya. Kau mahasiswa? Iya. Angkat kakimu dari rumah orang tuamu, pindah sekarang. Sekarang jadi marbot di masjid, jadi muazin. Setiap kali sholat dia azan. Orang tuanya kaya, tinggalkan ibu bapamu, lebih baik pisah di dunia daripada kumpul di neraka. Kalau sudah masuk Islam, ada aturan tentang dietary, aturan tentang makanan, aturan tentang minuman, aturan tentang tiga hal, najis, mukopapa, mugolado, mutawasito, perihal toharo, hukum-hukum najis. Keluar dari situ, baru kamu disampaikan memang betul-betul Islam.
Ada juga yang mengatakan, Ustaz, bagaimana kalau suaminya Islam, istrinya Kristen? Istrinya Kristen, suaminya Islam. Suaminya Kristen, istrinya Islam. Boleh enggak kira-kira? Dua-dua ke neraka kafir, dua-dua itu. Nggak peduli saya kalau ada saudara kita yang begitu. Nggak peduli saya. Ini ceramah kok. Sunat dua-dua, satu disunat, istri sunat, suami disunat. Kami satu keluarga, begitu masuk Islam, saya, istri, anak-anak, semua disunat. Bersih. Jadi nanti aman ketika malaikat suruh buka celana di pelataran kiamat. Oh ya, sudah dilihat. Bagus, bagus. Itu saja. Tidak boleh ada saling di Pulau Jawa, di mana itu, di Salatigo, Solotigo. Begitu tiba Natal, semua kumpul di situ. Yang pakai jilbab makan di situ. Piring, gelas, semua peralatan memasak orang-orang kafir ternodah dengan makanan-makanan haram. Kau kumpul di situ. Bukan kami tidak tahu itu. Kami belajar Islam ini baru kami masuk Islam. Jangan diajar yang begitu kepada kami. Dalam Islam pun, jangankan soal makanan. Orang Islam laki-laki yang sudah berumur 40 tahun ke atas, kalau mau sholat, sholat wajib, fardu, diharapkan jangan dulu pipis. Tahan dulu, nanti setelah usai sholat, barulah buang air kecil. Kenapa? Sedikit saja menetes air seni itu masih ada dalam celana kita, maka rasakanlah nanti siksa kubur. Sedetil itu Islam mengajarkan kesucian. Jadi enggak sembarang ada orang di Bandung kok payahnya masuk Islam. Terus terang Pak, saya mau kasih tahu, saya ini sudah lama dari kecil memang Islam. Islam itu banyak aturan. Allahu Akbar. Saya terus bisa bayangkan nih orang, berarti ini Abu Nawas ini. Dia rasa berat dengan perintah Islam. Kenapa? Karena tidak berpengetahuan, tidak mengerti ilmu dalam Islam. Tidak tahu. Kalau orang semakin cinta kepada Islam, dia semakin mengerti ilmu Islam, justru makin ringan dia menyampaikan, bahkan mengamalkan Islam itu. Gak jadi ukuran. Saya kasih contoh. Baru 3 hari saya disunat, saya ajak bini saya sholat berjamaah. Karena susah saya melangkah. Disunat dengan cara tradisional, dijepit dengan bambu, baru dipotong. Selama 2 minggu saya pegang-pegang begini sarung. Jadi saya bilang istri saya, yuk kita sholat subuh. Istri saya tanya, tengok kemana Pak? Tengok ke jendela. Pikir saya kiblat itu di mana ada jendela orang Islam itu kiblat. Berapa rokaat Pak? Berapa kali kita sujud? Mainkan 20 kali. Oh pokoknya, bahkan saya suruh istri saya, bini saya, jadi imam, saya makmum. Sambil duduk saya di belakang, ini baru 3 hari masuk Islam, baru disunat. Tapi pingin sekali untuk sholat. Dia berdiri, duduk, rupa-rupanya diintip oleh Pak Komarun, Kiai Haji Komarun Sofa. Dia intip. Al-Fatihah pun baca dengan huruf Latin. Begitulah seperti yang di mimbar tadi itu. Hakka tukati, bukan hakka tukati. Tidak ada kap, kap itu ka, kof, kof, kof. Belajar ikro, ternyata baru ikro satu sudah naik mimbar. Ketahuan lo. Baru ikro satu, kalau baru ikro satu enggak boleh, ini mimbar suci kalau Jumat kawan. Jadi enggak ada orang Manado itu Islam, kafirun. Kita juga bermarga, nama marga saya itu Waloni. Gak ada Waloni itu orang Islam, gak ada. Nanti saya masuk Islam baru yang lain ikut-ikut. Begitu bangkit kami ditanya Pak Komarun, sholat subuh, salah Pak, kiblatnya bukan kesini, kesana kiblatnya. Karena baru 3 hari, belum tahu istilah Islam. Pertanyaannya sekarang kepada ibu bapak, apakah kami salah di hadapan Allah? Enggak. Benar kami, innamal a'malu, niat kami beribadah kepada Allah.
tapi kami baru masuk Islam, masih ada garansi. Tapi ini persoalan ente hafal Al-Fatihah menyebut pun salah, bukan dari kafir. Al-Fatihah kau sebut Al-Fateko. Ini kalau teko makanya beginilah kita kayak mobil tadi, bunyi terus kalau jalan, duk dak duk. Hah? Besok-besok resapel, ganti onderdil. Hah? Apa kami salah? Enggak salah. Ibu bapak yang tertawa, Allahu Akbar. Di hadapan Allah, kami tak bersalah. Justru kami benar. Yang salah itu tahu arah kiblat, tahu jumlah rakaat, hafal suratul Fatihah. As-salatu as-salatu khairu minan naum. Padahal cuma dekat sekali masjid. Tapi Al-Falah enggak lah, saya pernah dua kali lewat sini kalau sholat subuh sampai di pohon mangga nih jamaah. Penuh sampai di bawah pohon mangga situ. Ini masjid Al-Falah. Jadi di hadapan Allah enggak ada salah. Karena baru belajar, baru masuk Islam, terkungkung dalam kekafiran berpuluh-puluh tahun. Begitu Allah berikan hidayah, diberikan pula petunjuk oleh ulama, innal ulama warasatul anbiya, karena tidak mungkin kita bertanya lagi kepada para nabi, maka ulama yang kita tanyakan. Diberikanlah saya buku berwarna kuning dengan judul Tuntunan Salat Fardu, Tuntunan Witir dan Doa Lengkap. Diberikan buku warna kuning itu, gambar orang sujud, belum memasuki juhur, baru jam 10 lewat, suratul Fatihah sudah di kepala saya. Sampai yang nuntun saya membaca Al-Quran bilang, kok cepat sekali begini Pak? Beliau tidak tahu bahwa ini level Hijaiyah sama dengan level Ibrani. Penulisannya pun dari kanan ke kiri. Itulah yang saya ajar dulu kepada mahasiswa, para pendeta. Sekarang sudah di neraka sebagian karena sudah mampus. Loh, silakan kau berkoar-koar di luar sana, fitnah saya, tapi saya punya bukti kawan. Inilah. Ini bukan sembarang ngomong kita ini, bukan orang seperti dari Islam yang murtad, ada buktinya nih. Jadi saya masuk Islam ini bukan orang yang duduk manis di dalam di bangku gereja, bukan. Saya di mimbar paling atas, dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Firman saya dan teman-teman itu. Udahlah mengaku sajalah. Ini sebagian sudah mati sekarang di neraka, sebagian juga masih hidup mau ke neraka. Gak ada cerita itu. Kita orang Islam ini biar munafik insya Allah tetap juga masuk walaupun benjol-benjol. Ya iyalah. Hah? Yang tidak sholat-sholat pun insya Allah masuk surga tapi benjol-benjol. Nah gitu. Kalau kafir mana ada tempat di sana? Enggak ada tempat. Makanya saya enggak peduli kalau kafir menghina. Karena memang dia enggak tahu. Saya dulu menghina. Ketemu orang Islam pakai sorban begini, Yasir Arafat di Tel Aviv. Saya katakan teman saya, tuh di kepala Yasir Arafat, taplak meja. Sorban begini, saya bilang taplak meja. Gamis, kain pintu. Sekarang saya pakai, bukan taplak meja. Hah? Gamis, kain kain pintu. Nah yang aneh ini kita orang Islam, jilbab sampai apa itu? Cadar pun dikritisi. Ada positifnya juga, kalau di kantor sebagai pegawai, apa boleh buat, ikuti saja aturan lepas gak apa-apa, 8 jam, jam dinas lepas. Nanti kalau pulang kantor, baru pakai jilbab lagi. Apa pakai? Cadar. Nah begitu juga nanti kalau mau minang, meminang, dipinang oleh laki-laki, jangan pakai cadar bu. Kenapa? Sudah terjadi di Pulau Jawa, begitu malam pengantin kocar kacir laki-laki, begitu dibuka, jangan sayang, jangan ah. Masya Allah, ada bu di televisi itu, begitu dibuka, bukalah sayang, ah ini kan malam pengantin lah, bukalah, ah ha, ha. Begitu dibuka, Masya Allah, batang dengan batang muncul di TV itu viral. Allahu Akbar. Ah, karena pakai cadar.
ini. Hah? Begitu juga kalau mau dipinang laki-laki, dibawa ke mertua. Oh iya, mana yang namanya si Ayu? Saya. Begini kan? Allahu Akbar. Hah? Ini masih tertutup ini. Mana ini penutup, Pak? Enggak ada contoh lagi ini. Hah? Begini kan? Oh, kamu yang Ayu ya? Iya. Hah? Ini masih tertutup, Bu. Masih tertutup. Ah. Ayo tolong dong dibuka cadarnya. Malu. Ah, begitu buka ternyata bengkak. Allahu Akbar. Ya biar bagaimana kan tawar hati, Masya Allah. Nabi bilang kriterianya cantik, berilmu, kemudian kaya. Itu kalau boleh begitu. Ya. Nah, maka ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya. Itu tadi yang terjadi di Situbondo. Begitu malam pengantin bingung, kocar-kacir, berkelahi. Sampai di meja makan pagi, jangan lagi datang bulan. Nah, karena umat Islam ini terkenal sabar, dia menunggu. Awas ya, berapa hari? 2 minggu ditunggu. Waduh, hampir rontok. Begitu tiba malam memang sudah tidak ada, sudah enggak ada kan? Alhamdulillah, tapi jangan ya sekarang. Dia intip rupanya, Allahu Akbar, batang ternyata.